بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sahabat yang budiman, kadang kita itu apa namanya harus banyak punya variasi lagu ya. Kadang kalau masih sedikit variasi lagu, kita tuh membaca Al-Qurannya sedikit, selembar kadang hari. Padahal keutamaan membaca Al-Quran itu banyak. Sebenarnya dalam mengiramakan Al-Quran itu cukup dengan tiga variasi saja. Yang pertama naik, kemudian datar, kemudian turun. Seperti contoh begini, kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi awalnya naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik, datar, turun. Cuman tiga. Kemudian kalau diterapkan dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ya, tinggi, datar, turun. Kemudian bila ditetapkan dalam alhamdulillah, sebenarnya tiga ini kita adopsi dari maqamat membaca Al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah bayati. Sebenarnya ini berasal dari bayati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setiap akhir itu diusahakan harus turun ya, karena biar nanti ketika mengimamin jawaban aminnya lebih enak dengar dan serentak. Demikian untuk pembacaan surat Al-Fatihah dengan tiga variasi, naik, datar, dan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.